Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton IJ Media Channel. Channel ini menyampaikan berita hangat, gosip panas mengenai artis Malaysia. Mari kita tonton isu panas hari ini. Tolong tekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Dan jangan lupa tekan lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video seterusnya dalam channel ini. Salam sejahtera, topik panas yang admin nak kongsikan kepada Anda semua bertajuk "Terima kasih jadi contoh pada para wanita". Dr. Rafida Sokong Putri Sara harap pertimbang failkan harta sepencarian. Pakar perunding perubatan Dr. Rafida Abdullah memuji pelakon Putri Sara Liana yang tegas memperjuangkan hak seorang istri. Menurut Dr. Rafida, Putri Sara merupakan salah satu contoh wanita berpendirian tegas dan bijak berdikari. "Terima kasih Putri Sara karena menjadi contoh kepada para wanita berpendirian, berpijak atas kaki sendiri, berdikari", tulis Dr. Rafida di ruangan Instastory miliknya. Dalam pada itu, Dr. Rafida juga menyatakan sokongannya terhadap Putri Sara dan berharap pelakon cantik itu dapat mempertimbangkan mengenai hak sepencarian. "Setuju pertempuran perlu diteruskan, tidak kira berapa lama ia akan mengambil masa. Saya harap Anda mempertimbangkan semula untuk menfailkan harta sepencarian. Tambahan pula pendapatan yang Anda mungkin hilang semasa berkawin dengannya. Biarpun dia bertanggung jawab ke atas apa yang telah berlaku dan ke atas anak-anak dan awak, saya doakan semua urusan Putri Sara dipermudahkan coretnya." Terdahulu Putri Sara Liana sebelum ini menafikannya tindakannya untuk bercerai karena ingin mendapat harta sepencarian bersama suaminya Samsul Yusuf. Putri Sara menegaskan anak-anak adalah keutamaan dan sepanjang tempo ini dia bekerja keras menyara keluarga dengan pendapatan sendiri. Setakat itu info hari ini. Sekian dan terima kasih.